sahabatku semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau bikin telur dadar gulung rumput laut. Dijamin anak-anak pasti suka. Dan untuk bekal sekolah pun ini praktis loh bun. Mudah cara bikinnya, gak pakai ribet, dan yang pasti enak rasanya. Oke, gimana cara saya buatnya? Simak videonya ya. Nah, bahan utamanya sudah pasti ada telur, ada wortel dan sosis, ada rumput laut. Ini kalian bisa pakai jenis apa aja ya. Ada kaldu bubuk dan lada bubuk. Kita pakai 6 butir telur ya, teman-teman. Dan untuk sosis sama wortelnya nanti akan aku parut ya. Tambahkan wortel yang sudah diparut tadi. Tambahkan juga sosis yang sudah diparut. Masukkan kaldu bubuk. Dan yang terakhir, masukkan merica bubuk. Oke, kita akan aduk-aduk seperti ini. Panaskan sedikit minyak goreng. Lalu tuang telur dadar secukupnya. Ini bagusnya pakai wajan yang anti lengket ya, teman-teman. Kebetulan aku punya wajan yang seperti ini. Tapi enggak apa-apa. Oke, kita ratakan dulu. Kita putar-putar seperti ini. Kalau kalian punya rumput lautnya yang kecil-kecil nggak apa-apa. Kebetulan aku punya yang sebesar ini. Kita gulung pelan-pelan. Oke, lanjut untuk lapisan yang keduanya. Aku tambahkan lagi sedikit minyak gorengnya dan masukkan lagi telur dadarnya. Nah, kita masukkan juga rumput lautnya. Lalu kita gulung lagi ya, teman-teman. Harus hati-hati nih. Nah, ini sudah siap disantap ya. Anak-anak sudah pasti suka, dan untuk bekal sekolah juga praktis ya bun. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak video ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Dan buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Tadi dari sini ke tangan ayo udah ya.
Mm-hmm.